Okay, hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Monday Blues as usual. Okay, we have our honored guest today. We're not going to tell you guys about it, but as soon as after the song from Fazal Tahir will be played, we're going to introduce the guest. So, Ami, it's been a while, we doing this kind of slot. Yeah. Since we have a mid break for 1 week. Yes. So, how's your break, by the way? Yeah, quite fun. Quite fun. Okay, did you go anywhere? Not really. Oh, just stay at home and do your assignment thingy. Alright. Okay, so basically, we just had a break last week, so we didn't do any slot. And yeah, today is our first slot after the break. And yeah, today we're gonna change our English slot to Malay. So, lepas ni kita akan tukar kita punya bahasa. Okay, stay tuned with us, Monday Blues. With me, DJ Firdaus. And DJ Ami. Alright, stay tuned. Fazal Tahir, assalamualaikum. Tak dengar. Okay, that is our remark song for this slot. Jadi basically kita ada satu guest ni. Kita ada satu kumpulan guest ni yang sangat-sangatlah menarik, which is yang kita akan introduce sekarang, iaitu IIM Nasheed Club. Yes, and nama korang adalah The Versus. Okay, jadi kita ada The Versus today bersama kami pada hari ini. Jadi bolehlah kita mulakan dengan Ta'aruf Week ya. Boleh kita mulakan dengan ta'aruf kita. Sebab kata orang, tak kenal maka tak cinta. Okay, jadi kita boleh mulakan dengan yang sebelah kanan dulu. Kita nak berkenalan dengan nama penuh, mungkin course yang sekarang tengah ambil dan berapa year, dan kemungkinan tinggal di mana. Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Megat Muaz Syakir bin Megat Khairul Azwan. Boleh panggil Megat. Okay. Kuliah IRK, majoring usul fiqh. Dah third year, first sem. Okay. And asal Terengganu. Oh, jadi boleh tanya sikit lah Megat. Tadi sebab saya dah DM kan, dah PM Megat tadi. Jadi saya nampaklah DP tu dia ada gambar motor. Jadi hobi Megat ni untuk bawa motor ke macam mana? Dia memang kalau passion. Kalau hobi ni sebenarnya saya banyak lah. Bukan hobi tu macam dia boleh bertukar-tukar. Oh, boleh bertukar-tukar. Antara yang paling suka? Antara paling suka tu motor lah. Motor lah. Dan nombor dua ni lah, nyanyi lah. Sebab tu masuk IIM Nasheed Club tu. Okay. Itulah faham kenapa. Hobi tu. Salah satu lagi, kenapa ambil usul fiqh sebagai kos untuk UIA? Usul fiqh, kalau tengok pada, orang kata market lah, market kan. Kalau tengok IRK tu, saya kira market untuk usul fiqh tu dia lebih luas lah kalau kat Malaysia ni. After graduate, yelah memang lah kita belajar untuk ilmu kan. Betul. Tapi untuk meneruskan kehidupan tu pun salah satu kita punya, keperluan lah kita untuk meneruskan kehidupan. So, saya pilih usul fiqh lah sebab dia punya market tu lagi besar. Luas. Betul, saya setuju. Okay, tu dia daripada Megat tu sendiri. Okay, jadi seterusnya boleh perkenalkan diri seperti Megat sebentar tadi. Nama yang diberi Muhammad Sufi bin dekat tak apa, boleh dengar. Nama yang diberi Muhammad Sufi bin Jamaluddin. Boleh panggil Sufi je. Okay. Apa nama tu? Course IRK, Quran Sunnah. Quran Sunnah. Wow. Okay. Dan tahun 4, insyaAllah final sem ni. Doakanlah. InsyaAllah, amin. Boleh. Quran Sunnah. Then, jadi berasal di mana? Asal dari, kalau tempat tinggal tu, Mala Siddiq je. Tempat tinggal nombor 2. Tempat tinggal pertama, Singapura. Singapura, kita ada international student kat sini. Tapi saya tetap boleh berbicara dalam bahasa Melayu. How long? Sudah berapa lama dekat Malaysia ni actually? Memang lahir di Singapura ataupun menetap di Singapura dan saya datang Malaysia ni untuk inilah belajar IIM. Jadi so far dah 4 tahun lah. Kenapa pilih IIM sebagai universiti untuk belajar? Kira dari segi pembelajaran, kira Islamic knowledge dekat Singapura, Singapura tak ada. Sangat kurang. Dari segi pembelajaran yang level degree, tak ada. Tak ada. Jadi lagi options yang untuk kita, macam ex-madrasah students lah. Macam saya dulu belajar di madrasah, ada
tiga tempat je, which is Middle East. Eh sorry, dua tempat lah. Middle East, Mesir, Jordan, or Mesir, Jordan. Malaysia. Oh, which is yang lagi dekat Indonesia. Malaysia. Indonesia susah sikit. Malaysia okay. Easier tu dapat easier lah. So alhamdulillah. Okay, faham. Sebab tu memilih IIM lah sebagai medan untuk belajar, sama belajar. Okay. Dan kenapa Quran Sunnah? Sebab masa dulu, masa kecil memang dilahir. Kira memang it's part of upbringing lah. Kira macam daripada dulu madrasah. So macam rasa aliran towards Islamic knowledge lah. Quran Sunnah itself. Okay. Tu dia daripada Sufi. Dan seterusnya kita boleh perkenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama Wan Amir Solihin bin Wan Muhammad Azlan. Boleh panggil Solah. Solah? Sol. Biasa panggil Sol. Sol. Kat sini yang start nama Sol tu. Dulu panggil Lihin. So dia gabungkan Sol-Lihin. Dulu tu kat mana tu? Sekolah mana tu? Dulu dekat Besut Terengganu. Besut Terengganu. Oh, okay. Besut Terengganu. Aliran? Course accounting. Accounting? Tahun 2, SEM 1. Wow, accounting. Oh, jadi kalau kita tengok IIM Nasheed Club, which is the virtue sendiri, diorang ni terdiri dari pelbagai course. Dan ini interesting juga sebenarnya, sebab korang ni lain-lain course. Macam mana korang boleh meet up each other? Macam mana korang boleh berjumpa dan tiba-tiba puff, satu kumpulan? Atas minat yang sama lah basically. Atas minat yang sama. Minat Nasheed tu je. So macam mana? Macam daripada through WhatsApp ke, korang berjumpa ke, ataupun kalau nak cerita pasal macam dia punya journey tu. Mana kita orang jumpa tu. Kira macam mana kita orang recruit lah. Basically from audition lah. Masa tu ada audition. Lepas tu audition tu kat mana? Boleh? Audition dekat, kita orang ada, tak adalah studio. Bilik lah, bilik untuk kita orang buat aktiviti dekat CAC lah. Which is bilik tu pun kita orang kongsi dengan Nafas Study Club. Nafas Study Club. Oh, kat situ lah korang berjumpa dan training semua. Basically korang training selalu dalam satu minggu lah. Boleh tak bagi macam berapa kali korang training dalam masa seminggu? Wajib sekali lah. Wajib satu minggu untuk train. Seminggu sekali lah. Dan kita assume yang IIM Nasheed Club ni memang, yalah, join apa-apa society pun mestilah busy. Macam mana korang boleh bahagikan, macam macam seorang tak boleh datang ke, ataupun ni macam korang kalau nak training mesti ke ramai sekali, kena mesti ke semua datang. Macam mana korang bahagikan untuk semua ada kat training tu? Skip class. Ya, dengar tu. Itu ada satu tips. Jangan contohi Sufi. Sama-sama Quran Sunnah. Quran Sunnah, tuan-tuan. Quran Sunnah. Okay. Kita usually conduct kita punya lessons or macam training kita during night time lah. Kita usually tak ada class. Except, tengok macam kita akan macam macam buat sort of macam survey. Kita, okay, korang free hari apa? Korang free masa apa? So, kita akan, kalau ya macam waktu sekarang misal kan, walaupun kita orang memang ada show yang jadual yang packed lah, memang training tu memang akan ada orang yang tak ada. So kita pilih masa yang ramai orang boleh datang. Even though ada seorang dua orang tak datang. Faham. Jadi kalau macam kalau ada seorang tak datang pun, korang proceed je lah dengan apa yang ada. Pasti kita orang rakam, bagi tahu lah dia punya part apa semua. Boleh tak saya tambah lagi, macam ada tak setiap daripada individu korang yang ada position masing-masing? Macam contohnya ada yang buat bass je ke, ataupun solo yang ke, apa? What you call it? Main singer? Main singer je. Ada yang macam tu. Macam Megat sendiri, apa position Megat? Saya position dalam club je. Macam dalam club tu, sebenarnya saya as president. President. Kalau dalam performance. Suara yang kata suara basic lah dalam unison. Kita panggil suara unison. Kalau macam Sufi, dia solo lah. Lead. Nama dia lead lah. Lead vocal. Sol dia macam-macam. Dia macam-macam. Harmoni. Harmoni. Harmoni tu, adakah, dah ni nak tanya lah. Macam harmoni tu dia include bass ke? Tak ada bass. Bass include dalam harmoni. That's a nice one lah actually. Sebab korang ada suara yang sangatlah sedap untuk dikeluarkan di atas mic.
Kalau macam saya ni memang tak dapat lah macam suara. Suara ni macam bass ni macam ada. Sebab dia tadi bass kan. Suara-suara bass ni takkan nak nyanyi kan. Memang tak kena lah. So dalam kumpulan The Virtue sendiri, ada tak yang main percussion? Siapa yang in charge of my percussion ataupun instrumental? Instrument, sorry. Tak ada ke memang guna minus one je ke? Kalau nak kata yang in charge, betul-betul in charge tak ada. Tapi kita usually ada lah yang members yang ada skill in percussion. Cuma kita akan, kalau macam in terms of macam performance yang perlu percussion, kita akan engage percussion club. Engage percussion. Sebab diorang, it's diorang punya, macam cakap forte expertise lah kira, expertise. Macam kita perform usually akustik kalau macam ada gitar sikit. But mainly kalau macam performances yang kat luar, it's either live band yang kita akan engage with other clubs ataupun kita use minus one lah. Macam backup sound lah. Backup sound lah. Backup background music, background yes. Okay, faham. Oh, harmoni tak backup lah. Harmoni di backup bagi harmoni lah lagu tu. Okay. Dan dalam The Virtue sendiri ada berapa orang members? 4 orang? 5? Members kalau ikut members yang berdaftar yang selalu buat performance tu, yang kita nampak yang, selalu yang berdaftar tu memang ramai. Kalau ikut data kita ada dalam lebih kurang 30 ke 35. Orang sebab kita orang kalau kat UIA ni biasanya nampak orang sama je. Betul. Orang sama je, macam 4-5 orang je kan. Betul. Sebenarnya kita ada ramai. Consists of performance and management. So management. Dan ada juga sister sebenarnya. Ada juga sister. Sister yang boleh nyanyi. Dan sister tu dalam tak adalah in solo ataupun group ke. Dalam, sebab tak banyak invitation tu. Okay lah, nak tanya sikit eh. Kalau The Virtues buka pendaftaran untuk luar, ada ke? Korang akan terima ke orang luar untuk masuk sendiri? Orang luar macam mana? Macam contoh dia selain daripada IIUM lah, student tu sendiri. Sebab korang kan is IIUM Nasheed Club kan? Tapi kalau ada orang luar yang berminat untuk masuk join korang, korang akan buka untuk? Ya, macam mana dia? Sebab club ni under Citra kan? So it's mainly untuk IIM student community lah. Okay. Dengar tu orang. Tak, sebab dia bukannya satu group yang orang kata macam group negara. Macam group nasyid untuk masuk industri ke apa. Dia macam satu just medium untuk orang yang minat nasyid tahu pasal nasyid, tahu pasal vokal. Dan korang pun buat performance juga kan, semua tu. Sebab kita ganti apa orang kata generation by generation akan ganti kan. Okay, jadi wow, that's a lot of information that we get. Okay, jadi sekarang kita akan bagi laluan kepada Azan dulu. Kemudian kita akan mainkan satu lagu dan kita akan teruskan semula dengan slot kita. Stay tuned with us, Monday Blues. Your campus radio. Alright. Nanti boleh tak korang pakai yang earphone tu ni? Takut tak dengar. Kalau ada suara lah, itu lah. So kita orang tak dengar. Oh, kita ada problem sikit kat sini. Jadi kalau tak dengar situ, dalam dengar tu je. Dia ada recording dia. Mungkin nak dengar suara sendiri. Boleh je. Nak selfie ke? Saya rasa macam lain tak dengar suara. Ya, rasa macam tak rasa shock sendiri. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, owner of this perfect call and owner of this prayer to be performed, grant Muhammad the right of intercession and superiority, and send him to the best and highest place in paradise, which you have promised. Okay, sekarang kita kembali semua dengan Monday Blues with me again, DJ Firdaus and DJ Ami. Okay, jadi sebentar tadi kita telah menginterview telah interview kita punya guest pada hari ini. Jadi kita akan teruskan lagi mengorek lebih dalam apa yang The Virtues ni itself. Okay, jadi saya nak bertanya kepada group The Virtues ni, nak tanya apa the biggest achievement yang korang dapat, the biggest achievement in UIA ataupun outside UIA? Personally, saya rasa, ataupun tak tahulah dari segi macam sejarah ke apa kan, yang belakang-belakang tu. Tapi yang tahu saya, selama 4 tahun dekat UIA ni, dan 4 tahun dekat Nasheed Club lah juga, okay, biggest achievement so far is entering pertandingan ASEAN lah. Okay, pertandingan ASEAN, which kita berapa tahun tak masuk, saya rasa dah lama sangat-sangat-sangat lah, yang sampai orang, orang tanya, mana UAE, mana UAE. So macam which memang kena ada UAE. Macam it's a competition between universities, and it's one of the macam biggest Nasheed competitions lah, basically. Kita boleh English pula, sorry. Kita faham Singapore. Kita actually ada perlu adapt diberi peluang untuk masuk competition tu this year actually, waktu bulan March hari tu, bulan jadi March, end of March tak silap lah. Okay, jadi kita dapat, and walaupun kita tak dapat placing top 3, tapi kita dapat the best after that, which is number 4. Okay, so macam which is an achievement lah. Sebab kita tak pernah masuk any competition yang sebelum ni, dan achieve that, then first time masuk dapat number 4, which is a big achievement for us lah. Kalau macam The Virtues sendiri, apa yang tema korang dalam Nasheed ni? Contohnya macam ada certain group Nasheed, tema dia lebih kepada rap ataupun more to pop ke. Macam ada certain yang satu lagi group ni, dia lebih kepada agama, walaupun dia Nasheed dan dia bawa agama, tapi dia lebih macam, you know, that Raihan or Hijaz type thingy. Ada certain yang lebih kepada yang featuring with Ultimate. So kalau The Virtues sendiri, apa tema korang? Kalau tema, sebenarnya kita tak adalah tema yang fix. Sebab kita, kalau kalau kepada lagu yang kita buat tu, lagu yang kita ada, kita ikut mood pertandingan tu. Tema pertandingan tu, tengok pertandingan tu. Lepas tu pada tema tu pun kita boleh tahu apa yang dia nak kan. Mood dia sedih ke, gembira ke, nak apa, nak patriotik ke, bersemangat ke, macam tu lah. Kita tak fix lah. So flexible lah dia punya tema ni. Ikut pada pertandingannya, boleh buat semua benda. Tapi tak adalah, rasanya tak ada lagi setakat ni buat rap ke. Tu lah. Belum lagi lah. Belum lagi. Tunggu nak featuring dengan Syamsu. So mungkin atau mungkin DJ Fidaus, tak tahu lah. Tak boleh rap. Rap tak boleh, nyanyi tak boleh, duduk tak boleh. So tu agak susah lah bagi saya. Okay, so kalau macam competition-competition yang The Virtue telah join, apakah the biggest macam what you call it?
bukan pencabaran, dia macam halangan, obstacle yang korang hadapi. Contohnya macam parents ke, ataupun lecturer ke, pelajaran ke, ikutlah mana-mana. Mostly sebab saya dah masuk competition tu, so macam mostly is commitment lah. Commitment. Sebab, macam training ke? Training. Sebab macam kita tanya universiti lain, diorang training macam mungkin 2 bulan. At least 2 bulan lah usually. So macam, and every week tu akan makin intense. Lagi dekat, lagi intense. So macam untuk kita, sebab kita punya ahli-ahli ni, diorang alhamdulillah very multi-talented lah. Jadi yang ni kan ada competition handball, ada competition badminton, lepas tu ada show kat sini pula. So macam dari si commitment tu macam, guys boleh turun training tak? Ya aku ada ni, aku ada ni. Yang datang satu. Jadi kita macam nak kena revise kita punya apa commitment lah. Itu one of the biggest lah for me lah. Halangan, obstacle. Okay. Kalau Megat, apa the bigger obstacle yang untuk group dan juga untuk individu macam Megat sendiri? Kalau saya, sebab masa pertandingan tu, tahun ni lagi kan? Bulan Mac kan? Sebab saya memegang, masa saya memegang, sekarang masih lagi lah sebagai presiden, saya tak macam mana, bagi laluan lah untuk orang lain biar masuk dulu lah saya. Sebab yang selain daripada tu, alasannya orang lain lagi bagus lah daripada saya kan? Okay, itu alasannya. Jadi kalau nak cakap pasal halangan, saya rasa kalau untuk Nasyid Club sendiri, halangan dia dari segi kewangan lah kot. Kewangan itu sendiri. Kewangan kita nak support, nak beli mungkin untuk apa, baju, untuk kita dress tu semualah, apa, untuk transportation sebagainya. Sepatutnya benda tu kita minta lah dekat office kan. Mungkin kesilapan kami sendirilah. Tak minta dengan kalau pertandingan tadi lah, kalau pertandingan ASEAN tadi tu lah, kami tak minta transportation ke USIM. Kami terpaksa yang pergi sendiri dengan duit kami sendiri. Itulah. Nampaklah pengorbanan dia kat situ. Kita menang pula tu. Kalau dalam you apa, parents tak ada macam tentangan ke, macam apa ni join-join tak? Kalau saya individu sendiri, secara individu parents saya tak bagi hal tak menghalang. Cuma nasihat lah, balance lah between academic. Begitu juga kalau untuk Sufi. Dia bagusnya Nasyid ni, sebab kira macam saya pun dulu bukannya baik sangat kan, agak macam dulu minat-minat pun banyak, minat main game apa semua. Jadi itu benda-benda tu macam mungkin kalau parents ni, apa ni main game buang masa. Tapi kalau Nasyid tu kan, Nasyid biasa mengajak lah ketuhanan apa betul-betul semua. Jadi macam mak ada competition Nasyid, macam dia pun macam wow. Okay. Bagusnya. Jadi macam dia pun nak halang pun macam dia tak ada cakap macam dia nak balik Singapore. Tak ada. Kira dia support lah. Kalau untuk Seoul pula, macam halangan dalam grup dan individu. Halangan lah. Kalau halangan, rasanya part nak cari, apa kata, kalau dia nyanyi tu nak cari line, panggil line harmony apa semua tu. Itu antara cabaran dia lah. Sebab kita nak cari line, mesti nak cari apa, harmoni yang terbaik. Dia kalau silap, memang akan zumbang. Dia lah yang in charge. Semua ada orang yang terlibat tu. Mungkin tu untuk dia. Boleh spesifik lagi line apa yang line dari segi second macam mana? Okey. Faham. Okey, tu in term in group. Kalau individu sendiri macam ada apa-apa masalah ke? Tak ada. Kalau parents pun, parents lagi support sebenarnya. Sebab parents sebenarnya dua-dua jurulatih nasyid untuk sekolah. Okay. Sekolah mana tu? Sekolah dekat Terengganu lah. Sensor lah. Okay, tak lebih tahu benda tu. Okay. Dia support lah. Okay. Dia suruh macam cari pengalaman dekat universiti ni. Lepas tu, dia suruh balik ajar budak-budak sekolah. Okay, antara satu contoh ya untuk sebab parents sendiri support dan parents pun sebagai jurulatih nasyid dan tu sendiri kan. Jadi yang pertandingan tu berapa banyak universiti yang terlibat sebenarnya dalam pertandingan tu? 10 universiti. Wow, okay. Dan yang terlibat universiti yang terlibat tu antara yang kira top lah dekat Malaysia. Contoh UM yang juga UM Johan lah untuk UM, UCIM. Okay.
Dan banyak lagi lah sebenarnya. Indonesia pun ada satu team juga. Jadi halangan UIA paling besar UM lah rasanya. Tak. Saya rasa semua. Okay, rasanya semua. Okay. Jadi kalau macam kita kan bernyanyi kan, mestilah kita ada passion kita sendiri. Dan dalam passion tu mestilah kita terikut-ikut seseorang. Idola. Jadi, yes, idola. Jadi, nak tanyalah, Megat. Sebagai individu. Ada idola, ada spesifik idola ke yang Megat ikut untuk jadi penyanyi ke? Kalau idola tu macam kalau dalam nasyid lah. Kalau dalam nasyid masa kecil-kecil dulu dengan intim. Oh, ABC. Intim. Kalau intim tu saya minat yang suara tinggi-tinggi je. Macam Syah kan. Intim. Kenapa pilih intim tak orang lain? Kalau sebab mungkin masa tu lah lagu-lagu dia top kan. Okay. Kita nak isi, kita ada apa, Fitri Haris kan. Masa tu. Fitri Haris. Okay, untuk Sufi pula. Saya dari segi nasyid, dulu minat UNIC lah. UNIC lebih daripada harmoni. Tapi sekarang macam nak cakap, sebab grup nasyid banyak baru. Macam grup Rabita. Kalau yang macam dari segi message, tapi kalau dari segi lirik dan message, saya suka intim. Sebab lirik dia very mendalam. Tapi bila nak perform lagu dia tu susah sikit lah. Sebab nak kena hafal lirik dia yang banyak. Betul. Agak sukar sikit lah. Tapi kalau itu dari segi nasyid. Tapi kalau dari segi vokalis, saya minat Anwar Zain. Wow, Anwar Zain. Nyanyi tak ada. Ya, kena. So, tadi ada mention pasal Rabita ada yang member yang kenal ataupun yang dalam Rabita tu sendiri? Tak ada. Tak ada. Tapi kita macam tahu sebab kita bila dah minat nasyid, kita selalu research lah. Maksud tu keep updated on nasyid punya scene. So, macam tahu Rabita. Lagi-lagi dia bawa lagu yang very contemporary dengan style yang contemporary. Dia macam adapt dengan zaman sekarang ni kan. Betul. Agaknya antara tu lah nasyid yang zaman sekarang ni berbeza dengan dulu kan. Sebab adapt diorang tu. Okay, untuk Soul pula ada apa-apa idola? Idola nasyid kalau dulu UNIC lah. Sebab dia punya lagu dia kena dengan jiwa masa tu remaja kan. Shooting kat UAE? Shooting kat UAE. Dia shoot kat UAE ke satu lagi tu yang apa? Is Mac, is tag. Kat sini kot sebab tak. Okay. Kalau intim ada dekat depan tu. Kasih-kasih tu. So tu itu of group. Itulah ada yang individunya tu dah. Kalau individu sebab saya more to grouping lah. Kalau individu kurang sikit lah. More to grouping. Okay. Kalau saya sendiri, ni opinion saya lah. Saya dari dulu lah minat ni. Dia ada satu. Dia satu tu yang Fazal Tahir masuk nasyid tu. Mirwana. Saya suka Mirwana sebab ada Fazal Tahir tu. sebab suara dia boleh dikatakan bagi saya lah. Bagi saya suara dia sedap lah. Boleh. Okay. Jadi kalau dalam nasyid tu sendiri, of course lah ada macam, kan korang training kan, mesti ada macam pantang larang. Bukan pantang larang, macam penjagaan seperti permakanan atau minuman. Jadi korang ada amalkan apa-apa gaya hidup? Sebab orang cakap yelah, macam nak menyanyi kan, ada dia punya cara dia. Minum teh tarik setiap pagi. Start buat sekarang. Minum teh tarik. Saya sendiri tak ada, tapi always natural keep talent lah ni. Cuma always keep yourself hydrated. Which is minum air putih. Minum air mineral. Banyak-banyak. Lagi-lagi macam kira dengan leher tu, pantang larang di segi pemakanan tu minum air lah mesti. Dengan tapi, kita perlu warm up setiap kali sebelum menyanyi. Macam ada orang cakap pun, nak minum air tak boleh minum air sejuk lah. Betul. Minum air sejuk dari segi vocal cords tu sendiri, setahu saya tak ada apa-apa. Dia mengganggu stamina. Sebab penat. Oh, lagi-lagi yang kena tarik tu kan. Dia akan mengganggu stamina. Jadi kalau macam tu air, kalau dalam pemakanan tak ada apa-apa? Pemakanan kurangkan pedas lah. Sebab pedas tempat batuk ke apa kan. Maksudnya perform tu tak ada tempat batuk semua. Menyebabkan apa, macam tekak lah kan. Dia macam pernafasan juga. Sebab tengok tekak orang lah juga. Kalau macam durian tak tahan pedas, makan pedas sikit sambal dia terbatuk-batuk, tak apa-apa. Dia nak berbual pun kadang susah. Jadi gitulah. Jadi
Saya ni dari dulu tak makan pedas tau. Yeah. Boleh mencuburi bidang ni. Boleh lah selesai. Tapi itulah, air sejuk. Kalau bagus makan aiskrim. Oh. Lebih kalau makan aiskrim. Tapi itulah, air sejuk lah selalu minum. Tak boleh, tak boleh tinggal air sejuk. Pagi pun minum air sejuk. Teh tarik. Tolak tepi. Teh tarik tak ada layan. Okay. Jadi, kalau dalam The Virtue sendiri kan, selalunya kalau macam, apa, buka borang. Selalunya macam nak, open member. Ah, open member kan. Untuk member baru ni, korang buka bila pendaftaran tu? Macam setahun sekali tu bila? Kalau macam setahun sekali atau dua tahun sekali, bila? Oh, kalau recruitment tu, okay, macam saya cakap tadi, yang audition tu lah. Uh-huh. Dia setahun sekali lah. Setahun sekali. Pernah setahun dua kali, mm-hmm, dua tahun lepas. Ketiga tahun lepas. Uh-huh. Dua tahun sekali. Tapi tak tahu kenapa tahun tu buat macam tu. Uh-huh. Jadi kebiasaannya memang setahun sekali lah. Biasanya akan dibuat lepas pada Citra Open Day. Konsert Citra, Citra Open Day. Yang konsert tu kan. Lepas tu terus recruit orang. Pada situ macam orang boleh tengok, orang boleh nilai kita punya performance kat Citra Open Day tu. Lepas tu orang nak masuk kan. Okay. Dan National Club dia tak limitkan kan, untuk macam first year je only ataupun third year je. Semua boleh. Semua boleh. Okay, saya faham. Okay, sebab takutlah macam first year tak ada pengalaman lagi. So bagi yang third year. Kalau ikutkan kat sini, saya ni generasi yang terbaru lah. Yang terbaru lah. Generasi yang paling lama. Saya tengah-tengah. Okay. Campur semua. Faham. Okay. Fuh. Jadi, yalah, belum berhenti lagi. Kita akan take a break dan kita akan mainkan beberapa buah lagu. Jadi, stay tune with us. Monday Blues. Kita akan kembali selepas ini. Right to with us, Monday Blues. Okay. Jadi, seperti tadi kita dah interview mereka dan kita dapat banyak sangat input. Okay, betul, jadi banyak sangat input. Pasal yes, pasal mereka ni. Pasal club. Yes, pasal club. Dan lagu yang kita dah play sebentar tadi, David Achu letak Crush. Sangat hancur. Tak adalah, bukanlah teringat apa pun. Cuma lagu tu sangat menusuk kalbu lah. Sebab kata orang kan, lagu ni kan kena boleh mengubah perspektif manusia. Betul tak? Betul. Okay, jadi saya ingin tanyalah kepada Ayah Nasir Club. Jadi apa korang punya objektif untuk mengubah, bukan mengubah, objektif korang untuk, yelah, membawa message Islam tu dalam lagu supaya orang boleh terima Islam ni dengan lebih senang. Sebab daripada dulu macam Raihan atau Hijaz tu, orang bawa Islam itu sendiri dalam lagu. Orang bawa dakwah dalam lagu. Jadi untuk ni lah, untuk Ayah Nasyid Club, apa korang punya objektif? Cik objektif macam ni. Sebab okay, kita macam, sebab dulu kita apa, objektif Nasyid selama ni saya rasa sama je lah. Kita macam objektif dia untuk apa, dia antara lagu nasihat macam ketuhanan, atau kadang-kadang macam lagu-lagu ni dia membantu untuk kita menghafal. Menghafal benda-benda macam contoh apa, doa Rabita. Oh, okay. Benda tu, lagu tu, dengan lagu tu orang lagi mudah untuk hafal doa tu sendiri. Betul. Nah. Saya tak apa. Ikut lah sunnah tipu. Tapi kalau atau contoh macam 25 Rasul, lagu Raihan. Benda tu mudah untuk kita hafal. Betul. Lagi mudah, memudahkan lagi lah. Daripada macam kita hafal Adam, Idris, lepas tu apa. Boleh ikut urutan lagi kan. Jadi benda-benda tu membantu. Dia macam lagu-lagu tu telah dibuat. Yang apa yang kita buat is macam kadang-kadang kita ambil lagu tu dan ubah cara arrangement, cara nyanyian, ataupun macam mana pun lah kita, ataupun kita buat lagu-lagu baru yang lagu-lagu baru mostly focus on nasihat-nasihat. Macam apa, peringatan lah gitu. Contoh macam lagu Sucikanlah Hati. Macam sucikanlah, ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa pada Allah. Gitu-gitu macam peringatan-peringatan lebih lah. Okay. Jadi kalau untuk Sufi sendiri kan, Sufi kan berasal daripada Singapura. Jadi macam mana Sufi rasa Nasyid ni boleh tebus wall untuk sampai ke Singapura? Sebab saya kat Singapura sendiri ada ke kumpulan Nasyid? Setahu saya yang betul-betul establish, yang ada album, satu kumpulan je, Irshadi. Itu di Singapura lah. Di Singapura. Dia pelajar-pelajar daripada Madrasah, sebab Madrasah Ahli Irshad lah. Jadi apa, itu dia collaborate dengan Hafiz Hamidun, bekas ahli UNSC. Jadi itu satu album ataupun lagu lah, basically lagu dia satu tu yang very popular. Dan itu je lah salah satu Nasyid team yang betul-betul establish untuk saya di Singapura. Jadi Nasyid scene
in the sense dekat Singapura ni kurang banding dengan apa, banding dengan Malaysia. Sebab Malaysia bila saya datang sini macam tengok, oh daripada sekolah kot, sekolah competition apa, aku dulu nasyid kat sekolah rendah, sekolah menengah macam saya pula macam masuk sini baru nak belajar pasal nasyid tau. Jadi macam power kurang lah gitu lah. Semua kita tengok nasyid daripada bawah. Dari dulu, dari dulu lagi macam tu, tak pernah naik atas pun. Dari sekolah rendah. Tapi so, datang sini solo-solo. Oh, datang sini solo-solo. So, kira power lah tu. Tengok dia punya idola pun siapa, dah tahulah macam mana. Jadi kalau Sufi rasa Sufi boleh ke mengangkat nasyid tu sendiri di Singapura? Itu salah satu saya punya impian lah. Memang terus lah impian saya yang nak apa, first is to establish a club ataupun a club lah, mesti class ataupun class pula, club class juga at the same time, and a team dekat Singapore. Dari sekolah saya sendiri lah. Itu impian saya, tengah planning juga, tengah buat proposal dan bagainya. Lepas graduate ni insyaAllah akan buatlah, tapi akan proceed, tapi wallahualam kalau berjalan insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk sebab Sufi. Saya rasa macam perbezaan apa nasyid scene di Malaysia dengan Singapura sangat-sangat jauh. Betul. Jadi saya nak macam lebihkan ada kat Singapura. Macam saya tengok bila datang sini macam benda tu fun dan benda tu kira better time we used on that lah. Betul-betul. Mungkin di Singapura kita boleh jadi batikan nasyid tu mengikut dengan situasi yang berada di Singapura sendiri, macam modern tu sendiri. Dan ya, sebab penerimaan nasyid kadang tak semua orang boleh terima benda tu. Betul tak? Okay. Dan yang paling menarik sebenarnya, saya tengok kat sini Sul actually ambil accounting kan? Yes, accounting. Accounting kenapa? Accounting tu ada salah satu pilihan utama ataupun parents yang suruh, sebab nak dibandingkan dengan yang lain ni RK. Betul lah. Kenapa mengambil accounting? Dia apa, boleh anak rintik lah. Okay. Saya Kiranya ayah. Walaupun julatin asyik. Dia sebenarnya seorang businessman lah. Oh wow, okay. Sebab tu dia apa, owner untuk hotel lah, untuk hotel. So accounting ni disuruh saya ambil untuk meneruskan generasi dia lah, bapak sendiri lah. Okay, saya faham. Ambil accounting. So dalam accounting, seingat saya ada satu accounting ni selama ada. Macam accounting ada? Ada tak? Ambil empat tu tak? Untuk sekarang ambil yang general. Dah ambil yang general je. Dia macam CV kan syariah. CV kan dia. So, okay, untuk Sufi, menariknya sebab dia Singapura tau. Tak kena tanya dia lebih. Agak-agak kan, kalau Sufi dah establish macam kelas ke ataupun ni, macam mana orang Singapura tu, macam penerimaan penerimaan orang Singapura tu? Lagipun Sufi ambil Quran dan Sunnah kan. Macam ada tak macam cousin ke ataupun kawan-kawan kat Singapura yang rasa macam pelik, macam suruh aku ambil Quran Sunnah ni semua? Tak ada, sebab untuk saya sendiri, sebab saya dibesarkan di kira belajar dari kecil di madrasah. Di madrasah. Jadi memang surrounding pun semua kawan-kawan yang belajar agama, dan semua belajar degree bahagian agama juga. Jadi benda ni macam kira biasalah untuk kita. Cuma yang part nasyid tu mungkin sebab nasyid kita dulu minat, tapi bila saya tengok apa yang kita tahu dulu dengan bila saya dah datang sini, apa yang orang-orang sini tahu lagi jauh lagi banyak lah. Jadi saya nak bawa balik ke sana, nak bawa balik ke sana ilmu-ilmu tu. Okay, sekarang ni ada satu soalan yang bukanlah kontroversi, tapi untuk tapi korang kena jawab juga benda ni. Macam jika diberi pilihan korang, adakah korang akan stay dalam satu group ataupun buat solo masing-masing? Okay. In future. Soalan boleh siapa ni? Semua. Okay, starting dulu. Okay. In future, macam saya cakap tadi, club ni dia macam medium lah. Okay, medium. Medium untuk kita tahu knowledge pasal vokal. Daripada situ, club, dalam club kita pun ada club kita ada The Bushes. Kalau sebelum ni ada Major Nine, ada The Museum, ada Anwar. Lepas tu, kalau in future, kalau dah jika diberi pilihan, dah grad kan, ke saya sendiri lah. Adakah akan cari dorang? Kalau macam ada laluan untuk kita masuk dalam bidang nyanyian, saya rasa saya akan pergi pada solo lah kot. Solo. Okay. Impian. Okay. Ekonomi fantasi mungkin.
Okay, dia akan pilih solo. Kalau Sufi pula? Kalau saya, sebab satu ni saya susah sikit. Saya kat Singapura kan, kalau saya nak panggil diorang pun jauh. Dia gunakan dia jauh eh, dapat je. Okay, okay. Kesian sikit lah. Tapi tak lah orang jauh. Tapi kalau kalau saya sebenarnya lebih minat dalam group. Sebab saya harmonizing saya minat, cuma tak pandai. Yang pandai tu nampak teamwork tu lah. Tak adalah kata pandai, tapi yang diberi peluang tu solo atau lead lah. Okay. Cuma itulah saya, tapi saya dengan menubuhkan nasyid club kat Singapura tu mungkin dapat jumpa orang lain dan tubuhkan grup juga kat Singapura, tak tahu kan, mesti ada bakat juga yang lain lah. Okay. Jadi kalau diberi peluang lebih grup lah. Okay, kalau contohnya lah kan, kalau ada satu grup yang mungkin akan ajak Sufi untuk collab, Sufi nak grup mana, grup nasyid yang mana untuk collab sekali? Susah tu. Kalau ada grup nasyid susah tu. Ataupun grup-grup bukan nasyid pun boleh juga. Kalau yang grup bukan nasyid, okay, pilih yang mana? Kalau saya lah, Rafiq lah. Okay. Kalau nak kata grup idola tu lah. Tapi macam tinggi sangat lah. Kemungkinan kalau untuk mungkin individu, kalau ada siapa yang nak collab dua-dua kan, featuring with whom? Kalau saya kira yang artis-artis yang terbaru ni, yang saya kira macam wish bagus ada ni, Hakim Rusli lah. Hakim Rusli, nak berduit dengan dia. Iman tinggi. Okay, kalau untuk Sul pula, kalau diberi peluang untuk grouping ataupun individu, Sul group mana aja? Bukan developer. Saya ada group itu developer hari terakhir sini. Agak-agak kalau diberi peluang nak tinggalkan nak tinggalkan atau stick dengan orang. Dengar developer. Sebenarnya developer sendiri pun ada perancangan masa depan lah. So kalau diberi peluang memang kalau boleh untuk stay lah. Untuk stay. Sebab kalau nak bergerak solo tu sebenarnya susah. Agak susah lah. Okay. Sebab nak cipta nama lagi, nak tu semua. Kalau dengan kumpulan ni, kita macam ramai. Macam senang lah. Betul. Nampak. Terharu dorang. Okay, so kalau diberi peluang lagi, macam okey lah dalam grup, agak-agak grup mana yang rasa nak collab dengan? Apa maksudnya? Macam Sul, macam nak pilih grup mana untuk collab sekali? Macam kalau diberi peluang, grup-grup kat luar, grup nasyid atau grup non-nasyid, nak collab dengan siapa? Dia cakap dia bela kan. Bodek nama. Kalau grup lain saya rasa sedap untuk ni grup NIC kot. NIC NIC macam cara dia menarik tau. Nak tarik orang semua. Antara salah satu lagu ni NIC yang Sul sendiri rasa best. Satunya apa, Atas Nama Cinta lah. Atas Nama memang Cinta. Memang lagu tu memang popular dari dulu. Is it because of the content ataupun Atas nama apa tu? Atas sebab apa tu? Dia punya melodi lah. Melodi sedap lah. So pilih yang NIC lah. Kalau bukan non-nasyid? Macam bukan nasyid? Kalau non-nasyid, saya prefer Color of Voice. Kalau voice yang buat, sebab dia antara dia grup akapella. Dia grup baru ke dalam boleh cakap grup baru juga. Grup baru eh. 3 tahun lah. 3 tahun. Tahun ya. Antara salah satu lagu ni mungkin tahu. Dia tak ada single, dia just cover. Dia cover. Yang mana lah. Tapi nanti kita itu. Agak popular. Dia ada satu collaborate, dia ada satu buat music video cover yang di mana Aida Jebat sendiri ada. Lagu Aida Jebat. Kalau voice yang voices. Dia buat lagu Hari Raya tu. Yang ada pagar UI. Yes. Okay, tahu. Ya. Dan ada seorang yang buat beatbox tu. Ada siapa tahu beatbox tu kat sini. Tak datang. Belum ada. Tak datang. Siapa yang tak datang tu? Agak-agak. Azmil. Dia buat beatbox. Dia kena chip lah. Dia boleh buat beatbox. Segala bentuk harmoni dia boleh. Yelah chief untuk susun harmoni. Multi talented. Kita buat individu dia. Panggil dia. Okay. So So sekarang kita dah hampir tiba masanya untuk pengakhiran slot ni. Jadi ada apa-apa kata terakhir untuk mereka di luar sana? Tips mendengar. Tips ke penjagaan masa, penjagaan suara ataupun nak promote masuk. Promote korang punya nak masuk untuk join Indonesia Club. Ada ke? Okay. Kesempatan ni saya nak bagi tahu pasal
nak promote lah aktiviti Rashid Club. Kita akan adakan nama dia Moonshit Challenge. Moonshit Challenge. Moonshit. Moonshit. Okay. Orang-orang yang bernasyid Moonshit. Oh, okay. Wow, nice, nice. Baru tahu. akan di yang kita di launch dalam minggu depan. Dia macam mana? Moonshit Challenge ni cover apa-apa lagu. Dalam cover apa-apa lagu, lepas tu post dalam IG hashtag hashtag apa belum tahu lagi lah. Okay. Masih lagi dalam follow up dorang kan. Follow up lah dalam Ayah Nasheed Club IG punya. IG Ayah Nasheed Club. Okay. So dalam benda tu akan dalam minggu depan. Dan launching tu kita akan buat basking dekat beberapa cafe lah kat Yai ni. Okay. Untuk yang terbaru ni macam start next satu konvers convocation ada apa-apa performance yang akan dilakukan? Kalau convocation biasanya kita dijemput untuk buat selawat lah. Okay. Tahun ni ada kelainan sikit. Kita kita diberi apa mandat cik mandat. mandat. Diberi tugas lah. Okay. Diberi tugas untuk bawa lagu Ayah dan Ibu. Oh wow. Dalam bentuk kumpulan lah. Kalau untuk convers hit convers hit pula dah. Apa ya? Stanex. Stanex kita masuk ke tak kan? Tak masuk. Untuk IM Fiesta. Fiesta. IM Fiesta kita masuk competition Asyik. Wow. Tak sabar untuk menunggu yang Ayah dan Ibu tu nak tengok macam mana korang bawa benda tu. Wow. Okay, jadi kalau anda di luar sana nak dengar lagi mengenai Ayah Nasheed Club, jadi bolehlah pergi ke IG mereka. Apa? IAUM Nasheed Club. Okay. So boleh pergi ke situ dan stay updated with them. Okay. Jadi kita dah sampai ke hujung slot atau rancangan kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa semula insya-Allah next week pada hari yang sama, waktu jam yang sama. Waktu yang sama, slot yang sama. Ya, DJ yang sama. Yeah. Cuma ya, guest lain tak apa. Jadi kita akhiri dengan ya, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Nasheed Club kerana datang ke AIFM. Kita doakan yang terbaik untuk mereka dan semoga berjaya di luar dan di dalam UAE. Insyaallah. Amin. Jadi stay tuned with us Monday Blues with me DJ Firdaus and DJ Ami. AIIFM your campus radio. Okay, thank you so much. Okay, boleh buat video sikit ah korang.